kurang. Ha, sekarang ni kita ada dekat Jalan Ta dan sekarang ni kita nak tanya dekat pengunjung kita, tahun ni beraya kat rumah siapa? Rumah suami ke ataupun rumah isteri? Giliran siapa agak-agaknya ya? Jom kita tanya. Lawa. Mas husband. Biasanya kami main macam sistem giliran lah. Okey, tahun ni rumah saya, tahun depan rumah dia. Kita orang dah memang macam tu, macam tahun lalu siapa, tahun ni siapa, macam tu je. Rumah saya. Kat mana tu? Segamat Johor. Saya senang je, dia tak ada kampung. Saya seorang ada kampung. Memang saya tak tahu balik kampung saya. Tahun ni tahun lelaki lah. Lepas tu baru isteri lah. Lelaki kat Selangor, Sungai Buloh. Isteri kat Terengganu. Dan rumah isteri lah, rumah saya. Mana tu? Gombak je, KL je. Gombak juga? Pasangan Gombak orang Selangor. Dekat je. Macam mana nak bertentukan giliran rumah beraya tu? Sama ada kuasa abang veto, kuasa veto abang, ataupun ikut giliran? Dah. Saya rumah bapak dia pun hari-hari saya pergi. Hari-hari pergi. Raya giliran saya lah, setahun sekali balik. Macam tahun lepas tu macam mana? Tahun lepas tak balik. Bawa ada sebab tu kerja kan? Susah tak dapat cuti. Jadi lepas PKP ni bang, macam mana bertentukan giliran untuk balik ke kampung? Tak ada masalah kot sebab PKP. Sebab PKP kita masih kat Selangor lagi. So nak balik rumah pula lagi dah masalah. Jadi kita ikut turn je lah macam biasa. Every year, this year rumah suami, next year rumah wife pula. For the next year pun macam tu juga. Ada kata sepakat lah. Pakatlah memang kita akan ikut telah. Kalau tukar boleh ke? Tahun ni macam tak jadi lah. Main rumah, saat rumah akak lah. Tak nak lah rumah abang boleh ke? Kita orang jarang lah sebab kita orang kan beli tiket flight kan. So macam okey, dia kalau memang tempat dia, memang tempat dia je. Kau orang mana? Saya KK. Saya Sabah juga pergi KK. Dia tahu. Pasangan Sabah kat sini patutlah secocok. Comel je. Apa pendapat abang? Sampai berlaku pergaduhan, persengketaan antara suami isteri. Apa pendapat abang? Tak matang lah. Sebab tu tukar-tukar lah. Berlaku adil. Seorang suami kena berlaku adik, kena ikut ikut keadaan juga, betul tak abang? Abang ada tak sekali-sekala ada perselisihan faham dengan isteri ke, pernah ke? Setakat ni tak ada lagi lah sebab kita faham lah dia kan nak jumpa kampung dia kan, nak jumpa nenek dia ke apa kan. Abang lebih utama ke isteri? Nampak contoh suami misali. Kita dah dengar dah jawapan setiap pasangan kita yang dah interview tadi. Jadi korang kenalah berlaku adil lah. Jangan ada gaduh balik raya, tak baik. Jadi korang pula macam mana? Sama je ke ataupun gaduh juga? Jadi komen dekat bawah, okey? Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin dari Oh My Media. Jadi Raya, jangan ada gaduh. Bye.